Pemirsa Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada selasa 12 April kemarin menyalurkan zakat melalui basnas di Istana Negara Jakarta. Presiden mengatakan bahwa berzakat merupakan kewajiban umat muslim untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan saudara sebangsa dan setanah air. zakat fitrah yang naik 120% dan itulah sehingga berpengaruh juga pada... Presiden Joko Widodo pada 12 April menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara Jakarta. Diikuti juga oleh wakil presiden, Ma'ruf Amin, sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga negara, para kepala daerah, para direktur badan usaha milik negara (BUMN), dan perwakilan perusahaan swasta. Dalam pesannya, presiden mengatakan bahwa berzakat merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan saudara sebangsa dan setanah air, utamanya para mustahik. Karena itu, Presiden mengimbau kepada seluruh pihak untuk menunaikan zakat melalui amil zakat resmi, agar dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dana zakat yang dihimpun diharapkan dapat digunakan secara maksimal untuk membantu masyarakat, utamanya yang terdampak pandemi COVID-19 serta mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Seluruh pejabat negara Seluruh pejabat di BUMN, seluruh perusahaan swasta, dan seluruh kepala daerah beserta jajarannya di seluruh Indonesia untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui Basnas. Dalam kesempatan ini, Basnas menyalurkan bantuan secara simbolis berupa beasiswa pendidikan, bantuan pertanian, serta bantuan usaha kecil dan menengah. Detorosito Garuda TV melaporkan.